Hai Nets, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat baru. Namanya Tumpeng Menoreh. Lokasinya itu kalau di Google Map lihatnya ada di Salaman Magelang. Namun kalau kita mau datangi, lebih amannya kalau kita ke Kebun Teh Ngelinggo di Kulon Progo, Yogyakarta. Ya udah, yuk kita ikutin perjalanan kali ini di Tumpeng Menoreh. Tumpeng Menoreh namanya, Nets. Lokasinya nyaman banget untuk melihat sunrise dan sunset sambil makan. Lokasinya ada di Ngargoretno, Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Pemandangan di ketinggian 950 meter di atas permukaan laut dengan view 360 derajat yang sangat indah. Dari sini kita bisa melihat indahnya pesona Gelang Projo, Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo dengan Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Tumpeng Menoreh ini buka 24 jam loh Nets, jadinya jangan khawatir kalau sedang berada di sekitar Kebun Teh Ngelinggo, Kulon Progo, Yogyakarta. Keberadaan Tumpeng Menoreh yang dibuka Mei 2021 ini tak lepas dari inisiasi musisi Erik Sukamti. Mantap banget buat Bang Erik. Soalnya beberapa bulan sebelumnya, saya sempat berada di sekitar Kebun Teh Ngelinggo ini dan belum ada tanda-tanda Tumpeng Menoreh. Dan Juni 2021 ini amazing sekali. Saya pun diberi kesempatan untuk menikmati indahnya Tumpeng Menoreh. Dinamakan Tumpeng Menoreh karena letaknya berada di perbukitan Menoreh dan Tumpeng sendiri secara filosofi adalah media doa untuk bersyukur. Buat kalian semuanya yang pernah main ke daerah ini pasti tahu dong namanya Gunung Kukusan. Jika tahu, inilah tempatnya. Awalnya sempat mau jadi namanya Piramid Menoreh, namun ternyata Tumpeng Menoreh lah yang paling cocok. Dan inilah suasana di atas Tumpeng Menoreh. Jika ingin pergi ke Tumpeng Menoreh, alangkah sebaiknya menggunakan dua jalur yang cukup aman. Yang pertama melewati jalur ke arah Kebun Teh Ngelinggo dari Pasar Plono, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta, atau dari jalur Purworejo, Suroloyo. Meskipun letaknya di Ngargoretno, Salaman, Magelang, rute dari Salaman sebaiknya dihindarkan karena medannya cukup ekstrim. Kalau saya waktu datang ke Tumpeng Menoreh ini melalui jalur Suroloyo, kemudian menuju arah Kebun Teh Tritis dan sampailah di Kebun Teh Ninggo. Dan di sanalah Tumpeng Menoreh terletak sangat indah.
Jika penasaran dengan tumpeng menoreh, datang langsung aja ya Nets di Ngargoretno, Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Dan tentunya melewati jalur Kebun Teh Ngelinggo dengan indahnya pemandangan Gelang Projo. Dan selalu ingat, jangan lupa bahagia, sekali hidup di dunia selalu bermakna. Itulah tadi jalan-jalan di Tumpeng Menoreh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.